cerita tentang ular raksasa selalu menyentak rasa penasaran. Kali ini, ular raksasa sepanjang belasan meter yang kerap melintang terlihat oleh warga di Desa Cibuluh, Kecamatan Lebak Gedong, Banten, kembali mengusik jiwa petualangan kami. Perjalanan panjang kembali kami tempuh. Ini mengingatkan kami pada perburuan ular raksasa di Buah Gede Lebak Gedong beberapa waktu lalu. Mungkinkah ini ular yang sama? Jika benar, mungkin inilah saatnya kami saling bertemu. Emang benar di sini ada sosok ular warna hijau tapi berlumut. Entah itu panjangnya seberapa, cuman besarnya segede paha manusia, paha orang dewasa. Setelah begitu banyak petualangan kami lakukan untuk memburu sosok ular raksasa, sepertinya cerita tentang ular raksasa memang bukan sekedar mitos. Saya dulu mau mancing sama teman saya menginjak batu, tapi banyak lumut. Batu itu kok bisa bergoyang, saking saya paniknya di situ. Itu ternyata tubuh ular yang pernah warga sini temui. Ular adalah reptil dengan perilaku istimewa. Penciuman ular mampu mengendus gempa dari jarak 120 km sekitar 5 hari sebelum terjadinya gempa. Ini menempatkannya sebagai hewan paling sensitif terhadap gempa. Begitu pula terhadap getar oleh langkah kecil sekalipun. Setelah beberapa jam, kami tiba di hutan Cibuluh di Gunung Jaya. Inilah hutan di mana sosok ular raksasa itu sering muncul dan menghadang warga. Sekarang kita ada di hutan Cibuluh. Kita akan mengungkap misteri keberadaan ular besar yang sudah berlumut. Kita nggak tahu apakah posisinya di mana. Tapi kabarnya sih di dekat-dekat sumber air. Cuma sekarang ini kita mungkin istirahat dulu nih ya. Oke, karena sekarang sudah terlalu gelap. Sebentar lagi malam, jadi kita akan istirahat dulu di sini. Besok pagi akan siap langsung ke titik penelusuran. Saya juga akan langsung ke titik penelusuran. Baik, sekarang kita istirahat dulu untuk menghemat tenaga. Oke, istirahat dulu deh. Pagi selimutkan udara segar ketika kami memulai perburuan. Sekarang saya akan memburu ular besar yang sudah berlumut yang ada di kawasan Cibuluh ini. Seperti apa bentuknya? Yuk, kita lihat. Kami teringat pertemuan dengan seekor ular raksasa di Kalimantan yang seketika menyadarkan kami bahwa begitu kuatnya tenaga ular. Di alam liar, ia adalah bahaya amat mematikan. Ular berlumut yang kita cari pasti berukuran sangat besar. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan ular yang kecil, karena bahkan kebanyakan ular berbisa justru bertubuh kecil. Hutan Cibuluh adalah habitat ideal bagi para ular. Lebat hutan dan tersedianya hewan lain untuk dimangsa cukup membuat seekor jenis piton tumbuh hingga ukuran sangat besar. Kami berharap sang raksasa sedang sangat lapar sehingga membuatnya bergerak mencari mangsa. Keadaan kenyang membuatnya tidur dan lebih sulit untuk dilihat. Kita akan mendekati hutan nipah yang ada di tengah hutan ini. Karena biasanya hutan nipah tumbuh di atas lumpur yang mengandung banyak air. Itu berarti akan ada banyak makanan ular di sana. Dan kita berharap ular berlumut memang tinggal di sekitar ini.
Gak ada jalur perlintasan yang jelas banget nih. Kita menemukan jalur perlintasan yang permukaannya sangat jelas memperlihatkan binatang yang tidak berkaki yang melintasi dengan jejak seperti ini. Raksasa Gunung Jaya yang tersembunyi di balik rimbunan humus tebal tak terjamah benar-benar membakar rasa penasaran dan naluri perburuan kami. Hutan yang luas, lembab dan basah serta humus yang tebal sepertinya akan mempersulit pencarian. Beberapa kamera trap kembali ditempatkan di titik-titik strategis di mana ular diperkirakan akan melintas atau muncul. Ini jelas banget nih. Ya kan? Rentangan jalur ini kira-kira 40 cm dan ini pas ular yang sangat besar. Kita lihat ini ternyata jalur ular yang kita ikuti tadi langsung berhadapan dengan jalur perlintasan babi hutan. Karakter ular di dalam hutan, khususnya ular besar, biasanya dia akan mengikuti jalur perlintasan mangsanya, dan ini jelas jalur perlintasan ular dengan jalur perlintasan babi hutan beradu di satu titik. Mungkin disinilah biasanya para babi hutan dijebak oleh ular pemangsa. Kita coba ikuti terus ke arah sini. Kita lihat jejak-jejak babi hutannya. Hutan lengang dan penelusuran terus kami lakukan. Saya menemukan lubang besar yang berdiameter hampir 70 cm. Ini kemungkinan besar ini adalah lubang ular yang ukurannya pun sama, hampir berdiameter 70 cm. Kali monitor. Ya, monitor. Saya menemukan lubang besar hampir berdiameter 70 cm, Kali. Coba di periksa resepsi. Siapa tahu itu lubang ular yang kita cari. Iya. Ini sedang saya periksa. Oke, mudah-mudahan Kak Asyik bisa temukan. Sementara saya juga masih menelusur. Mudah-mudahan kita cepat ketemu nih. Oke, Kak. Bahaya bisa muncul dimanapun tanpa terduga. Ular raksasa yang dicari mungkin ada di balik rimbunan belukar. Kami bergerak dengan sangat hati-hati. Dari kontur dan vegetasi, sangat mungkin ular besar itu tinggal di sini. Sepertinya hutan Cibuluh tengah mempersiapkan sebuah kejutan besar bagi kami. Benar sekali bahwa ternyata yang di sana itu ada lubang masuk dan ini ada lubang satu lagi. Kemungkinan ini ada lubang keluarnya. Atau bisa dua-duanya, ini adalah tempat untuk masuknya ular dan berlindung di dalam. Kami terus menelisik di setiap sudut hutan. Medan berat semakin menumbuhkan harapan. Tiba-tiba, sesuatu bergerak cepat di balik kelebatan hutan. Dan kami memburu. Ah,
saja saya melihat ada anak babi yang berlari ke arah sana. Kita nggak tahu apakah anak babi itu sedang dikejar oleh ular atau pemangsa lainnya, atau dia sedang bermain-main. Beberapa jam berlalu, namun yang dicari ternyata tak semudah yang dirasa. Humus tebal bahkan menjanjikan bahaya ular berbisa yang bisa mematikan. Kita harus konsentrasi pada apapun, karena gerakan ular tidak terdengar walaupun ular itu sangat besar. Sepanjang siang hingga senja, kami menyisir setiap bagian hutan. Beberapa pertanda kami temukan, tetapi sosok yang dicari masih tetap tersembunyi. Ular yang sudah berlumut biasanya ukuran cukup besar sekali, dan itu sangat membahayakan kita ketika dia dalam keadaan lapar. Dia pura-pura bersembunyi di balik timbunan dedaunan. Ketika mangsanya lewat, dia akan tidak segan-segan memangsanya. Kita harus waspada dan hati-hati. Senja meredup, harapan kini bertumpu pada gelap malam. Kami berharap sosok raksasa yang kami buru adalah jenis ular yang mencari mangsa saat malam. Kalau di lokasi penelusuran saya tadi siang, beberapa jalur perlintasan sepertinya mengindikasi ke ular, karena jalur perlintasan yang saya temui tidak meninggalkan jejak berupa jejak kaki binatang berkuku gitu. Kalau di lokasi Kang Asep, banyak sekali belukar yang menyulitkan, yang buat ular jadi sama. Kalau jalur perlintasan ular yang kecil sih, di saya ada raksasa. Beberapa jenis ular biasanya aktif saat malam. Saya sama Kang Asep malam ini tetap akan melanjutkan pencarian. Mudah-mudahan ular raksasa yang mudah berlumut itu bisa kita temukan. Penelusuran mencari ular raksasa berlumut di hutan Gunung Jaya memaksa kami merayapi kembali hutan yang kini sunyi. Kegelapan menyelimuti. Malam ini saya akan memburu ular raksasa yang sudah berlumut. Masyarakat sering melihat dia bergerak di pinggiran parit hingga ke area hutannya di sini. Mudah-mudahan saya malam ini bisa menemukannya. Ular besar di dalam hutan biasanya tinggal di balik akar pohon besar, tapi itu pun biasanya hanya ular yang besar paha. Ular yang sudah terlalu besar, apalagi sudah berlumut, dia tidak lagi sanggup melingkar di hutan yang terlalu padat. Makanya dia melintang seperti kayu yang roboh. Kita tidak tahu apakah ular yang menakutkan warga di sekitar sana sebesar apa. Mudah-mudahan dia tidak terlalu berbahaya bagi kita. Memburu keberadaan ular raksasa di tengah alam liar dalam kegelapan malam jelas berisiko amat besar. Namun, kami harus memecahkan misteri tentang ular raksasa yang selama ini membuat gempar masyarakat Cibulu. Kami yakin ular raksasa itu adalah ular piton. Di Indonesia, hanya ular pitonlah yang mungkin mencapai ukuran puluhan meter. Piton adalah jenis ular terbesar dan terpanjang di dunia. Panjangnya bisa mencapai 10 meter, meskipun umumnya ia berukuran 5-8 meter. Umurnya bisa mencapai lebih dari 25 tahun. Karenanya, ia sangat mungkin ada di hutan ini. Mencari ular besar itu sangat berbahaya. Ular besar sedikit gerak, tapi jika dia sedang lapar, dia akan memangsa siapapun yang mendekatinya. Kita harus sangat hati-hati. Di daerah-daerah seperti ini adalah daerah yang sangat potensial menjadi tempat berlindungnya ular atau binatang-binatang ternak lainnya. Malam terus bergerak
dan kami ditelan keheningan. Sesuatu menarik perhatian di tengah kegelapan. Saya baru saja melihat ada yang bergerak keluar dari batang pohon ini suaranya. Ini tempat bekas daun-daun kering yang tersibak karena ada yang bergerak. Beberapa kali hutan sajikan kecurigaan dan kami dicekam ketegangan. Seekor ular tampak di ketinggian. Kita melihat sepasang ular sedang kawin jauh di atas pohon dan mereka agak sulit kita jangkau. Tapi keberadaan mereka cukup membuktikan bahwa sangat mungkin memang hutan ini dihuni berbagai ular, termasuk ular besar yang berlumut yang sedang kita cari. Kami berharap alat yang dimiliki dapat membantu perburuan. Alat ini bisa kita gunakan untuk mendeteksi keberadaan makhluk apapun di hutan karena kepekaannya terhadap suhu tubuh atau suhu panas membuat kita mampu mendeteksi keberadaan hewan apapun yang kita cari. Mudah-mudahan sosok ular yang kita cari bisa kita temukan dalam bantuan alat. Ular adalah hewan berdarah dingin. Ia tidak akan terdeteksi oleh kamera termal. Jika termal menangkap sosok seperti ular, maka kemungkinan sosok tersebut adalah sosok metafisik atau hewan lain. Kami melangkah dengan sangat hati-hati. Kita tak pernah tahu bahaya apa yang mengancam di jarak yang bisa jadi sangat dekat. Pengejaran terus dilakukan dengan amat hati-hati. Lagi-lagi kita gak bisa langsung menemukannya. Ada yang melintas dari arah sana ke sini. Awalnya kedeteksi di kamera thermal ini. Kemudian ketika saya lihat ke arah depan kamera, itu ada yang bergerak. Yaudah, kita kejar ke bawah juga lembah. Kita lanjut ke arah kanan gitu ya. Sebuah kejutan besar tiba-tiba muncul di depan mata. Kita lihat bentuknya melingkar, ya kan? Ini diameternya mungkin diameter lingkarannya mungkin kira-kira 2 meter nih. Artinya ini bukan, kalau ini jejak ular, ini bukan ular kecil. Ini ular besar. Kalau diameter bekas lingkarannya itu mencapai 2 meter, itu paling tidak diameter tubuhnya mungkin sekitar 40-an cm dan panjangnya kira-kira sekitar 5 sampai 7 meter. Ini ular yang sangat berbahaya kalau kita berhadapan dengannya. Benarkah ini bekas ular yang nyata-nyata berdarah dingin? Di manakah dia gerangan? Kami terus mencari. Namun, hingga pagi tiba, sosok raksasa itu tak ditemukan. Hanya jejak amat misterius menggumpalkan rasa penasaran. Jejak apakah itu sebenarnya? Tak mudah untuk dijelaskan. Ada jutaan jejak misterius tersembunyi, tetapi perburuan tak akan berhenti, dan kami akan terus kembali.